negara hendaknya sadar. Semakin sedikit protes terhadap kesejahteraan, maka ia barometer kemajuan. Jangan salahkan demonstrasi yang muncul kala kebijakan setan masih diberlakukan. Jangan bicara demokrasi jika aspirasi diamputasi tabiat cengeng penguasa bernama represi. Kewenangan berlebih ialah cikal bakal arogansi, bukan dedikasi. Ketika rakyat berjuang di jalanan, kenapa dibalas joget ria perayaan ulang tahun Dewan Perwakilan? Pantaskah ketidakbecusan kinerja 5 tahun digaji pensiun seumur hidup? Masih banyak abdi bangsa di pusaran kemiskinan tanpa pengistimewaan. Dengan ketidakmampuan rakyat kecil mengakses BBM, akankah PLT diberikan setiap tahun sampai kiamat? Jangan salahkan jika nalar kami sampai pada dugaan. BBM sengaja dinaikkan, situasi dimainkan lalu protes diabaikan. Kemudian penguasa bagikan BBM.